Euforia pesta perayaan ulang tahun Luna Maya masih terasa. Pesta bertajuk Luna Sela itu tak hanya membongkar kemesraan antara Luna Maya dan Maxim Bucir, tapi juga memperlihatkan kekayaan perempuan berusia 40 tahun tersebut. Digelar dengan tema casual boho, Luna tampil cantik mengenakan gaun pendek berwarna putih gading. Busana tersebut bermodal tumpukan kain dengan panjang di atas lutut. Alhasil, busana ini berhasil memperlihatkan kaki jenjang Luna Maya. Untuk mempercantik penampilan, Luna menata rambutnya ke belakang dengan gaya curly ala boho. Ia juga mengenakan beberapa aksesoris untuk mempercantik penampilannya, dari mulai gelang hingga kalung. Tentunya penampilan Luna ini walau sederhana namun tetap modis. Begitu pula harga outfit yang dikenakan oleh bungsu dari tiga bersaudara ini ternyata bernilai fantastis. Menilik dari unggahan akun Instagram Luna Maya Closet, busana yang dikenakan oleh Luna rupanya berasal dari merek Zimmermann. Meski merek ini masih awam bagi publik, namun harga busana yang dipasarkan rupanya tidak main-main. Dress yang dikenakan Luna ditaksir dijual seharga 995 euro atau setara dengan 16 juta rupiah. Sementara itu, gelang dan kalung Luna berasal dari merek ternama yaitu Bulgari. Bentuk gelangnya pun sederhana, hanya seperti tali emas yang melilit. Tetapi harganya tentu membuat jantung kita berdetak lebih kencang. Pasalnya gelang ini ditaksir dijual dengan harga 6.900 euro atau setara dengan 113 juta rupiah. Sedangkan kalungnya dijual dengan harga 2.300 euro atau setara 37 juta rupiah. Harga outfit Luna tak kaleng-kaleng, tentunya membuat para penggemar semakin melontarkan pujian. Tak hanya itu, celetukan mengenai nominal yang luar biasa ini juga bermunculan. Seorang Luna Maya sangatlah pantas mengenakan outfit dengan harga fantastis tersebut. Mengingat Luna adalah seorang model, artis, bahkan seorang pebisnis yang cukup sukses. Apalagi Luna meraih kesuksesan tersebut bukan dalam kurun waktu yang singkat. Ulang tahun Luna yang ke-40 merupakan ujung tombak kebahagiaan bagi Luna. Selain karirnya yang gemilang, Luna di usianya yang sekarang telah mendapatkan seseorang yang spesial, yaitu Maxim Bucir, yang tentunya bisa membuatnya bahagia. Tentunya keluarga, para sahabat, hingga fans Luna berharap sosok Maxim bisa menyempurnakan kehidupan Luna.